ini lagi nih. Apa lu? Tolong ini. Kayak mau kemarin, Bang, saya setor, Bang. Kemarin dari mana? Setor, Bang. Maaf, Bang, saya belum dapat uang, Bang. Kita kalau dapat uang. Segera. Gimana yang gua bilang? Ayo. Siapa nih? Gila kali ya? Semuanya dibuang sih. Ada otaknya nih orang tuanya nih. Kalau gue bawa ntar gue disangka nyulik lagi. Tapi kesian. Bawa bayi, nanya lagi. Kenapa emangnya? Bayi siapa itu, Bang? Bayi kamu. Beneran, Bang? Iya bener, lo tahu aja urusan orang udah sana. Ganggu aja. Bang. Ini bayi siapa, Bang? Abang nyulik bayi. Marangan lo kalau ngomong. Ya terus ini bayi siapa, Bang? Gue tadi nemu. Di tong sampah. Yang benar. Terus nanti kalau ada polisi nyariin bayi ini gimana? Gue bilang aja gue nemu. Bang, Bang, masa bisa sih preman pasar kayak abang ini masih peduli sama bayi yang dibuang kayak gini? Ya, gue gak tega aja ngeliat nih bayi. Ntar daripada luntang-lantung gak jelas siapa orang tuanya, kayak gue dulu. Jadi gue mau angkat aja di anak. Terus sih. Langit! Sedih gak? Lu kawin belum udah ngurusin bayi orang. Langit! Ibu Langit suruh diem. Gimana sih? Gimana sih? Kamu urusin ya. Aku mau pergi dulu. Mau kemana? Mau beli susu sama keperluan lain, ya? Ya udah, iya. Sama siap.
Bang. Bang. Kok sekarang ngerti banget, Bang? Gak kayak dulu gitu, Bang? Iya. Kenapa itu? Enak badan gua. Awal dulu. Nah, tapi gak begitu juga kali. Mereka tuh harus dikasarin. Lama-lama ngeluncak, tau gak? Udah deh, bagian lo. Hah? Karena lo bawel nih segini. Gua cabut dulu. Kemana? Di susu. Hah? Susu? Buat siapa susu? Bawel lo. Susu buat siapa sih? Iya sayang. Udah tenang dia. Kok tuh pelan cepet dong? Iya sih. Buang peruan dia. Susu, perlat. Ada semua. Ya. Cantik ya. Ya sama lah kayak ibunya. Ya. Siapa ibunya? Ya gue lah, siapa lagi? Ya, ibunya lu dari mana? Yaudah. Gue balik lagi ya. Mana sih, baru juga nyampe rumah udah mau pergi lagi. Gak ada urusan, mau tau aja lu. Jangan lama-lama, soalnya gue mau ngamen. Iya. Tuh di mana baik. Iya. Ini barangnya. Hati-hati lo ya. Ya. Nih buat bonus lo. Ya, oke. Siap. Besok langit ikut sama gue.
Kemana? Ngamen. Barangan aja lu maksain bayi ikut lu buat nyari duit. Aduh bang, tolonglah bang. Penghasilan gue tuh akhir-akhir ini turun terus, dikit. Sekali gue bilang enggak, tetap enggak. Kurang aja lu. Lu udah makan belum? Ya belum lah, nanya. Ya udah, gue pergi sebentar ya. Beliin makanan. Lu jagain bayinya. Awas lu. Makanannya Fik. Wah, benar-benar kebangetan nih perempuan. Dibawa kemana tuh bayi? Sejak buat nyanyi nyari duit. Ini dapat uangnya banyak nih semua karena kamu. Makasih ya sayang. Apaan ya? Masa lo tega sih bawa langit keliling begini buat nyari keuntungan? Ya emang salahnya apa sih bang? Kan gue gak nyakitin langit. Gue nanya lagi salahnya apa? Lo bawa keliling-keliling belum tentu dia kuat. Jangan-jangan lo kesobat tidur lagi dari yang nangis. Ya enggak lah bang, masa gue tega sih ngasih langit obat tidur? Sumpah bang, sumpah gue gak ngasih obat tidur. Alah, sumpah, udah sini. Sini gak? Sini. Lu denger ya, mulai detik ini, lu pergi dari kehidupan gue. Dan gak usah cari-cari gue sama langit. Masa. Bang, gue tahu gue salah, gue minta maaf, bang, buka pintunya, bang.
Bang! Ngapain lo kesini? Gue tahu gue salah, Bang. Gue minta maaf. Gue nyesel banget. Gue janji gue gak akan ngulangin lagi, Bang. Lo dengar ya? Kepercayaan itu mahal. Sekali lo udah ngerusak, susah buat balikinnya lagi. Bang. Tapi gimana sama hubungan kita? Gue cinta sama lo, Bang. Gue gak bisa kayak gini. Maafin gue, Bang. Lo pikir aja sendiri. Bang. Mending ikut aku nyanyi di panggung deh. Daripada ngamen kayak gini ya kan gak pasti. Mending di panggung, lumayan loh duitnya. Gimana? Gue bang? Iya. Nyanyi di panggung? Iya. Gue nyanyi di panggung? Iya. Banyak duit dong nanti gue. Iya, ayo. Mau. Ayo. Iya. Cariin gak ada. Banyak lo di sini. Ada apa emangnya? Ini ada kerjaan buat lo. Buat ngirim satu on pakai stasi. Buat kerjaan teman lo. Sorry. Gue udah berhenti. Ayolah bang. Lu gimana sih man? Lu mau cari gara-gara sama gue? Gue bilang gue udah berhenti. Lu jadi berhajar. Ini ada anak-anak gue jadi ngaji. Maaf Pak Ustadz, masa teman lama. Silakan Pak Ustadz dilanjut. Ya udah, yuk kita ngaji lagi ya. Ya Pak. Apa lagi ya? Bapak, sebenarnya siapa sih yang tadi mukulin Bapak? Teman Bapak. Kok teman mukulin Bapak? Tahu, udah lah gak usah dibahas. Kamu gimana belajar ngajinya? Baru juga ikhlas jilid 2. Kamu harus rajin belajar ngajinya biar bisa baca Al-Quran, jangan sama kayak Bapak. Emangnya Bapak bisa baca Al-Quran? Bapak gak bisa baca Al-Quran. Tapi kamu harus beda dari Bapak. Biar Bapak kamu ini preman, tapi anak Bapak harus bisa baca Al-Quran. Ya, makanya belajar yang rajin. Bapak, sebenarnya ibu di mana sih? Dan siapa namanya?
sudah meninggal sayang. Namanya Irma. Tapi kamu usah sedih. Kan masih ada bapak yang nemenin kamu. Enggak usah sedih, enggak usah sedih. Janji, gue bakalan berubah buat langit. Allahu Akbar. Aku gak akan bisa punya keturunan. Langit. Iya, aku masih punya langit. Aku masih punya langit. Aku harus nemuin langit sama Bang Saman. Aku harus ketemu mereka. Abasata. Kebalik, Pak. Yang betul itu abatasa. Yang titiknya ada dua itu dibacanya itu ta. Yang titiknya itu ada tiga dibacanya sa. Oh. Jadi abatasa. Abatasa. Nah,
Nah, terus ini selanjutnya apa? Oh, itu huruf J. Kalau yang melengkung gintingnya ada di bawah, itu dibacanya J. Yang nggak ada titiknya, itu dibacanya H. Jadi Jaha. Jaha. Gitu? Iya. Jangan dekat-dekat dengan langit, dia itu anak preman. Jangan main sama dia, nanti kamu ketularan. Ayo pulang. Langit? Kamu langit anaknya Pak Saman ya? Kok tante tahu? Iya dong, kenalin. Sama tante, tante Pika. Dulu tante ikut merawat kamu loh sayang. Oh iya? Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya sama bapak kamu. Ya kalau gitu tante anterin pulang yuk. Maaf tante, aku udah terbiasa jalan kaki. Nggak apa-apa sayang, soalnya tante juga mau ketemu sama bapak kamu. Maaf tante, tante nggak boleh jalan sama orang asing. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Kamu hati-hati ya di jalan. Iya. Tante, aku pulang dulu ya. Waalaikumsalam. Udah pulang sayang. Hah? Eh, pas bapak beliin kamu makan. Siang kita makan sama-sama ya sayang ya. Kamu sedih gitu? Hah? Kenapa? Langit ditegur sama ibu guru. Katanya ibu guru, Langit udah nunggu bayaran sekolah 3 bulan. Nanti kan mau ulangan kenaikan kelas. Masya Allah. Maafin bapak ya sayang ya. Bapak juga lagi gak ada kerjaan. Nanti tahu kok kalau bapak itu gak punya uang. Tadinya Nanti gak mau cerita sama bapak. Ya udah, kamu yang sabar ya. Bapak yakin pasti nanti bapak bisa cari rezekinya buat kamu. Ya sayangnya, kamu doain buat bapak. Yang sudah menulis dan menempel tulisan di kaca itu. Kok ada yang mau jawab? Kenapa? Apa kalian semua dididik sama orang tua kalian untuk tidak jujur? Pak Ustaz. Lalu siapa yang berbuat? Jupri Pak Ustaz. Awang Pak Ustaz, bukan saya. Bukan saya Pak. Sandi Pak. Sandi, lu ngaku aja dah. Sudah. Sekarang Pak Ustadz akan tanya lagi, ya. Siapa yang berani untuk mengambil tulisan di kaca itu? Pak Ustadz. Pak Ustadz. Sandi,
Kenapa kamu gak ikut rebutan untuk ngambil tulisan itu? Iya, Pak Ustaz. Nah, sekarang Pak Ustaz sudah tahu siapa pelakunya. Sandi, kamu tahu kesalahan kamu? Iya, Pak Ustaz. Dengar ya, Nana semua. Kalian itu tidak boleh menghina teman sendiri. Di mata Allah itu, kita ini semua sama. Yang membedakannya cuma satu. Apa itu? Ketakwaan. Ngerti? Ngerti, Pak Ustaz. Ustaz, ya, Pak. Apakah anak harus menanggung dosa dan warisan orang tuanya? Ustaz, dengar ya kalian semua. Di dalam Islam itu tidak ada yang namanya dosa warisan. Ya. Ada lagi, kamu tanya? Apa gara-gara dia anak preman, dia harus dicap jahat oleh orang-orang? Subhanallah. Itu salah besar, Langit. Dengar ya. Orang-orang yang berkata demikian itu adalah orang-orang yang berpikiran picik. Mereka tidak tahu bagaimana caranya menghargai sesama. Ya sudah, sekarang buka buku kalian. Kita ngaji sama-sama. Yuk. Aman. Bang Salman. Saudara Salman, mari ikut kami kantor. Salah saya apa, Pak? Saudara sudah lama menjadi target operasi kami dengan maraknya pengedaran narkoba di kampung. Tapi sudah lama berhenti, Pak. Nanti saudara jelaskan saja di kantor. Selamat, borgol dia. Sudah. Siapa? Tika. Hebat lo sekarang, Fik. Gak nyangka gue. Iya, ini gue, Bang. Setelah lo ngusir gue, ada manajer yang nawarin gue buat manggung. Yaudah, makanya gue kayak sekarang. Lo penyanyi? Gue gak pernah denger ya? Ya, soalnya gue gak pakai nama asli gue, Bang. Produser sih minta buat gue ganti nama jadi Ratu Mustika. Lu mau ngapain nemuin gue? Gue masih cinta, Bang, sama lo. Gue masih pengen kita nikah. Gue pengen memperbaiki semua kesalahan gue. Lo emang bener mau nembus kesalahan? Atau emang lo mau manfaatin Langit lagi? Ya Allah, Bang, kenapa sih lo tuh masih nilai gue jelek? Gue gak percaya sama lo. Udah, gue mau pergi. Ya Allah, Bang Salman, kenapa sih lo masih aja gak percaya sama gue? Gue jadi telat jemput Langit. Langit, kenapa? Iya, Langit. Lu langit ditanya kalau ngomong yang bener dong. Ya ntar dulu, Bang, jangan kasar dulu. Langit dibawa orang, Bang, dipaksa bawa ke mobil. Diculik kayaknya, Bang. Siapa yang nyulik? Siapa yang nyulik? Ini punya siapa kalau bukan punya Langit? Titiknya ada dua itu dibacanya itu tak. Jadi
titiknya itu ada tiga, dibacanya sa. Oh. Jadi abatasa. Sumpah, gue bakalan cari langit sampai ketemu. Kalau perlu gue bunuh siapa yang nyulik. Mana? Langit diculik, Fik. Siapa yang nyulik? Gue gak tahu. Yaudah kalau gitu kita lapor polisi. Ayo, Bang. Kalau gue lapor polisi, sama aja gue nyerahin diri gue sendiri. Maksud lo, Bang? Udahlah. Gue gak mau lo kebawa-bawa gara-gara masalah gue. Mendingan lo pergi dari sini. Pergi! Bang. Gue datang ke sini karena gue ngerasa bersalah. Gue nyesel gue gak bisa ngerawat langit seperti janji gue ke lo. Dan gue selalu berusaha untuk minta maaf sama lo. Tapi apa perlakuan lo ke gue? Selalu kayak gini. Lo gak denger ya gue bilang apa? Pergi lo! Cari langit kemana lagi ya? Taman! Jangan kabur kamu! Berhenti! 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 Ah. Gue harus bertahan dengan langit. Jangan mundar mandir ke kamar kecil terus. Ingat. Tolong bebasin aku. Aku pengen ketemu papa. Enggak bisa. Kamu sudah menjadi jaminan buat bapak kamu. Agar bapak kamu kembali lagi pada kemuatan kamu. Oh, jadi ternyata mereka yang nyulik langit. Hebat juga lu, bisa tahu markas kami. Lepasin anak. Anak lu bisa kembali. Askan lu bisa gabung lagi pada komplotan kami. Sampai kapan? Gua akan sudi balik-balik. Oh, itu malu, ha? Ya! Ya!
Pak, ini mereka semua yang nyelik anak saya, Pak. Tangkap mereka, Pak. Saudara jelaskan nanti di kantor. Semuanya kalian ikut kami kantor. Jalan! 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 Ada tamu buat kamu. Bapak! Langit? Bapak, aku kangen sama Bapak. Aku juga kangen sama kamu, sayang. Kamu sehat-sehat aja, kan? Kamu sama siapa datang ke sini? Aku sama Tante Vika. Vika. Iya, Bang. Gue udah dengar berita lo soal lo ditangkap polisi. Jadi selama ini gue yang udah ngerawat Angin. Makasih ya. Gak perlu makasih lah, Bang. Kan gue selama ini juga udah janji kalau gue mau ngerawat Angin. Vika. Kalau emang nanti gue udah keluar dari penjara, apa lo mau menikah sama gue? Lo serius, Bang? Ya pasti gue mau lah, Bang. Hore! Aku punya ibu baru! Ya, kamu punya ibu baru, Sandi.